سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله من أول نتعلم وتعلم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kisah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kana Al-Husain radhiyallahu anhu ya'nasu min nafsihi su'dad sabiyya wa ya'rif makanahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raghima saghru. Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau merasa bahwa di dalam dirinya, walaupun saat itu beliau masih kecil, merasakan bahwa beliau memiliki jiwa kepemimpinan dalam hatinya, di dalam dirinya. Jadi ngerasa, bukan ujub bangga atau sok, tapi ada lintasan hati yang mengarah ke dalam hal tersebut. Beliau juga mengetahui kedudukannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau masih kecil. Dakhala al-masjid marratan wa huwa sabiyun saghir. Fara'a Umar ibn al-Khattab wa huwa yawma idzin khalifatun yakhthubu 'ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah masuk masjid satu kali beliau saat itu masih kecil, melihat Sayyidina Umar yang saat itu menjadi khalifah berkhutbah di atas mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain ketika Rasul wafat usia 7 tahun sampai 8 tahun. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah kisaran 2 tahun lebih. Artinya saat itu usianya 10 sampai 11 tahun. Sayyidina Umar menjadi khalifah. Saat beliau menjadi khalifah, Sayyidina Husain masuk masjid melihat Sayyidina Umar berkhutbah di atas mimbar Rasulullah. Akhirnya beliau naik ke mimbar. Fasa'ida ilaihul Husain as-sabi. Sayyidina Husain yang masih kecil saat itu naik mimbar. Berkata kepada Sayyidina Umar, "Inzil ala mimbari abi wadhhab ila mimbari abik." Turun kamu dari mimbar ayahku, yaitu Rasul. Pergi ke mimbar ayahmu sendiri saja. Anak kecil ya. Datang ngomong, "Ini mimbar ayahku, turun kamu, enggak pantas kamu di sini. Kamu ke mimbar ayahmu aja." Sayyidina Umar ketika melihat hal tersebut, beliau mengatakan kepada Sayyidina Husain, "Lam yakun li abi mimbar." Ayahku enggak punya mimbar. Ya, ngomong ambek arek cilik ya bahasanya anak kecil yang dipakai. Kalau kita di ngunukno wayahe tengah-tengah khutbah, waduh. Diuncalno arek cilik ku ya. Ini tengah-tengah khutbah disuruh turun, dikatakan ini mimbar ayahku, turun kamu. Kamu ke mimbar ayahmu sendiri. Jawabannya pakai caranya anak kecil. Ayahku enggak punya mimbar, makanya pakai mimbar ayahmu. Aku enggak punya mimbar. Emang ayahnya Sayyidina Umar Al-Khattab enggak masuk Islam. Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar ayahnya enggak masuk Islam. Mana punya mimbar? Dan walaupun toh masuk Islam, ya saat itu yang menjadi yang ada di mimbar adalah Rasulullah
sehingga beliau menjawab lam yakun li abi mimbar. Kemudian diambil itu Sayyidina Husain, didudukkan bersama beliau di mimbar. Falamma nazala min 'alal mimbar akhadha al-Husain ma'ahu ila baitih. Selesai dari khutbah, turun dibawa itu Sayyidina Husain oleh Sayyidina Umar ke rumahnya. Wa sa'alahu man 'allamaka hadza. Tanya Sayyidina Umar, siapa yang ngajari kamu ucapan seperti itu? Katanya Sayyidina Husain, faqala lahu Husain, wallahi ma 'allamani ahad. Enggak ada yang ngajari aku, demi Allah enggak ada yang ngajari aku. Faqala Umar, Sayyidina Umar mengatakan, bunai, lau ja'alta taghshana. Kamu hampir membuat aku pingsan. Ya, dengar ucapan yang dikatakan oleh Sayyidina Husain tadi, itu membuat hatinya Sayyidina Umar bergetar. Setelah berjalannya waktu, fayahki ba'da dhalik, Sayyidina Husain bercerita tentang Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, fa'ataituhu yauman wa huwa fi khalwatin bi Muawiyah. Aku suatu saat mendatangi Sayyidina Umar, beliau sendirian bersama Muawiyah. Jadi Sayyidina Umar bersama Muawiyah ngobrol berduaan. Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, jalisan bilbab, duduk di depan pintu. Ketika beliau melihat ayahnya masih berduaan dengan Muawiyah, kembali itu Abdullah bin Umar, Sayyidina Husain melihat Abdullah bin Umar kembali, beliau juga ikut kembali. Setelah itu falakiyani Umar ba'da dzalik, setelah selesai perjumpaannya dengan Muawiyah, Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Husain. Katanya Sayyidina Umar, lam araka, aku enggak ngelihat kamu, katanya Sayyidina Umar. Sayyidina Husain mengatakan, ya Amirul Mukminin, inni jitu wa anta khalin bi Muawiyah. Aku datang sedangkan engkau bersama Muawiyah sendirian. Maka aku kembali bersama putramu Abdullah. Sayyidina Umar mengatakan, anta ahak min ibni Umar, fa antum man ambata ma fi ru'usina wa hal ambata ala ru'usina syar illa Allah summa antum. Katanya Sayyidina Umar, engkau lebih berhak daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maksudnya, kalau kamu masuk, enggak ada larangan buat kamu. Kalau Ibnu Umar enggak boleh masuk, tapi kalau kamu sebenarnya boleh masuk. Engkau lebih berhak daripada Ibnu Umar. Karena engkau yang membuat tumbuh apa yang ada di kepalaku. Apakah ada yang bisa membuat tumbuh di kepalaku kecuali Allah kemudian kalian, wahai ahlul bait? Ah, di sini Sayyidina Umar menjelaskan bahwa keluarga Nabi, terkhusus yang beliau sampaikan saat itu Sayyidina Husain, adalah orang yang beliau hormati sampai dianggap yang bisa menciptakan rambut setelah Allah untuk beliau. Artinya orang yang sangat penting di sisi beliau. Sehingga walaupun anaknya itu dikenal orang yang soleh, anaknya yang dimuliakan oleh para sahabat yang lain, bahkan dipuji oleh Rasulullah, tetap masih dianggapan Sayyidina Umar, Sayyidina Husain lebih mulia dan lebih harus dihormati. Sehingga ketika beliau berduaan dengan Muawiyah membicarakan sesuatu, kalau putranya enggak boleh masuk, tapi kalau Sayyidina Husain diperbolehkan masuk. Walaupun saat itu Sayyidina Husain tidak menginginkannya. Walamma ja'a Sabyu Faris wa fihi banat Kisra. Ketika tawanan dari Persia datang, di antara tawanan tersebut ada putri-putri raja raja Kisra. Apa istilahnya itu? Anaknya raja itu apa?
Enggak. Apa istilahnya? Hah? Enggak. Anaknya raja Kaisar. Anak-anaknya raja yang perempuan apa istilahnya? Ya, putri-putrinya ya. Putri-putri raja wis ngene iku wis. Menjadi tawanan dibeli oleh Imam Ali dan saat itu masa khilafahnya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Ali membeli satu. Membeli beberapa Banat Kisra, putri-putrinya Kaisar. Jadi dibeli putri-putrinya Kaisar ini dari karena jadi rampasan perang itu bisa jadi empat. Terbagi menjadi empat. Tergantung yang menjadi khalifah saat itu. Di antaranya menjadikan budak atau dijual atau dijadikan barter atau dimerdekakan. Lah ini karena dijadikan budak dibeli oleh Sayyidina Ali. Putri-putri raja ini dibeli oleh Sayyidina Ali. Kemudian oleh Sayyidina Ali diberikan salah satunya kepada Sayyidina Husain. Ya, kalau enggak salah yang bernama Syahrbanun. Syahrbanun. Diberikan kepada Sayyidina Husain. Saudarinya yang diberikan Sayyidina Husain diberikan kepada Abdullah bin Umar. Jadi ini satu saudara, yang satu diberikan kepada Sayyidina Husain, yang satu diberikan kepada Abdullah bin Umar. Siapa yang membeli? Yang memberikan Sayyidina Ali. Nah, ini harus ditanamkan ya dalam pikiran kita bahwa Sayyidina Ali juga cinta kepada Sayyidina Umar. Putranya jadi cintai apalagi ayahnya. Ya, bukan ngerebut khilafahnya Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali juga cinta kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Husain untuk memberikan ucapan selamat. Diberikan budak oleh Sayyidina Ali. Jadi budaknya dibeli, diberikan kepada Sayyidina Husain, satu diberikan kepada Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Husain dengan mengucapkan selamat latalidanna laka khairu ahlil ard, latalidanna laka khairan khairu ahlil ard. Perempuan itu akan melahirkan untukmu orang yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala di masanya. Jadi dari perempuan ini akan muncul anak-anakmu yang menjadi yang terbaik dari penduduk bumi. Lah, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar yang menjadi firasatnya Sayyidina Umar? Karena firasatnya orang mukmin itu nyata ya. Sampai Nabi mengatakan ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah, waspadalah dari firasatnya orang yang beriman. Karena mereka melihat, orang-orang yang beriman itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu kejadian Sayyidina Utsman saat duduk bersama para sahabatnya, itu ada satu orang yang datang kepada Sayyidina Utsman. Lah, saat di perjalanan dia tidak sengaja melihat rumahnya orang yang saat itu terbuka. Lah, ketika datang kepada Sayyidina Utsman mengatakan, apakah datang kepadaku orang yang telah berzina? Maksudnya zina ain, ya, zina mata. Karena melihat sesuatu yang dilarang untuk dilihat. Katanya orang tersebut, awahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu? Kok sampai tahu gitu loh? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Katanya sebenarnya enggak, itu adalah firasah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nah, Sayyidina Umar punya firasat bahwa Sayyidina Husain akan memiliki anak dari perempuan tersebut sebaik-baik penduduk bumi di masanya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, terlahir dari perempuan tersebut anak Sayyidina Husain yang menjadi manusia terbaik di masanya, yaitu Al-Imam
Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa mereka para sahabat Nabi sangat memperhatikan keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mencintai sampai dalam hal firasatnya pun tertuju kepada mereka. Hatinya pun tertuju kepada mereka, lebih mengutamakan Sayyidina Husain daripada putranya sendiri, lebih memuliakan Sayyidina Husain daripada putranya sendiri. Dari situ, nah, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mereka keluarga Nabi lebih harus kita utamakan dari keluarga kita. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar di dalam riwayat yang beliau sampaikan, urkubu Muhammad dan fi ahli baiti. Ya, perhatikan Nabi Muhammad itu di dalam keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi sehingga kita mendapatkan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.